Ini mat pelor. Ngeri guys. Wes. Lebar banget ya bang kambingnya. Iya, makanya saya bilang saya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di kandang sapi Betawi muda. Sapinya orang Jakarta. Ini ada 5 ekor sapi jumbo 1 ton ton up, teman-teman. Kita akan melihat nanti 1 atau 2 ekor yang akan dikeluarkan. Seperti apa? Oke guys, ini mau udah keluarin guys. Mas bikin guys. Lihat om. Ini sampel yang 1 ton up. Ini ada namanya siapa bang ini bang? Jawara. Lebar sapinya, tinggi nih. Kadang udah berapa lama? Dari udah sekitar 5 bulanan loh. 5 bulanan. Iya. Jarinya beton ini. Kaki-kaki juga kuat ya. Pokoknya kita lihat ini, dari semua ini mantap. Kalau ini tingginya berapa ini bang? Kalau saya tinggi ya, aja saya udah 173. Ini tingginya saya udah 3 ya. Udah hampir di 170 ada ini. 170. Lebih kali. Lebih kali ini sapi raksasanya dari sapi Betawi muda. Ini kalau ini lokasi di mana nih bang? Ini di Palem 2 Petukangan Utara Pesanggerahan Jakarta Selatan. Jakarta Selatan ya. Nah ini ada, itu bang lehernya bang kita pegang. Mantap ini. Leher beton. Antar saya keluarin lagi satu yang. Ada lagi bang? Ada. Karena ada 5. Kang Aldi ada 5. Keluarin semua bang. Nanti kita keluarin lah satu persatu. Ya, satu persatu, oke. Apa itu juga bisa itu ada tempatnya. Dia sini kaki-kakinya hitam seperti pakai sepatu ini. Ini sudah laku belum yang ini, Bang? Yang ini belum? Belum. Ini belum. Jawara, 1 tonnya berapa ini, Bang, kira-kira? Di tanggal Januari ini 1067. 1067 Januari. Sekarang bulan apa toh? Sekarang belum saya 5 lagi ini. Nah, kita keluarkan yang lainnya. Nomor 2 deh, nomor 2. Nomor tengah-tengah. Nomor 3 berarti. Sambil merek gini. Wah, pandannya. Bohai juga nih. Wih. Tandanya besar sekali. Waduh. Lebar nih sapinya nih calonnya. Kayak agresif nih sapi. Itu udah jebol satu tembok. Waduh. Hati Kang. Sapinya gak tinggi, tapi bagi saya enak ini. Enak, enak dilihat ya. Iya. Wah, serem. Ngeri guys. Wes. Lebar banget ya bang sapinya. Iya, makanya saya bilang saya. Bulat banget, ngeri. Sapi-sapi monster, sapi Betawi ini. Keluar kandang. Wes. Wah, minta udah ngisi banget nih semua. Jam ini minta jam ini. P2. Sering fitness apa ini sapinya, Bang? Kakinya malah ini. Cuman memang dia kurang tinggi aja ya. Iya. Tapi lebar banget, Bang. Lebar banget. Pantatnya juga wah, lehernya buah. Udah ini. Ini kalau kau ingat ya sapinya jangan suara itu, Bro. Mantap wajahnya juga. Sapi gini makanya sama kita hijauan tetap wajib. Tapi ada tambahan comboran tadi, onggok, ampas tahu, etrat, sama ada premix lah. Mantap. Bang, ini udah laku belum kalau ini? Sudah dalam penawaran dan menawaran. Sudah dalam pantauan. Wah, insya Allah mantap juga. Dikasih nama siapa ini? Ini Mat Pelor. Mat Pelor? Ya, nempel melor. Mat Pelor. Mat Pelor. Ini khas dari Betawi, ada Mat. Ah, Mat Pelor nempel. Wis. Ngeri. Bagus.
kumpul sini ada deket situ. Iya, deket banget. Itu karena fitness jadi main kumpul. Iya. Ada lagi ya, Bang? Ini dendam. Kanan, Bang. Dendam. Nanti ini dulu, ini batunya keras. Taruhnya nih. Wah, ngeri. Ya. Ngeri lagi sidangnya satu ini. Satu kali lagi ya. Biar enggak penasaran ini sapinya. Satu lagi, Bang. Taruh mana nih satu? Yang pinggir aja udah, pinggir aja. Ngeri gua lah. Kayak Belgian Blue ya. Lebar banget tuh. Teman-teman nih, weh. Punggungnya itu ngeri. Mengingatkan saya dulu yang di Wonosobo itu kaya sapi sapa jenenge aku lali. Yang viral kan di sik. Yang Wonosobo Temanggung ya. Siapa itu? Tyson. Nah. Tyson. Itu kan limosinya embrio, Pak. Wah, mantapnya. Enggak kalah sama ini, Pak. Ngeri. Coba Aldi di belakang. Iya. Coba kamu di belakang. Adi, adi. Biar kamu ketendang. Ini emang nendang ini. Ini limosin lagi. Ini saya rawat dari perdet. Wah, ini binaan sendiri, Pak. Berapa tahun ini? Ini sudah sekitar 3 tahun. 3 tahun ya. Wes. Wuh, ngeri. Dibakar aja bisa enggak? Hati ngono nangkring. Ini selanjutnya ada banteng juga nih. Wes, waduh mobil-mobil. Jangan. Bahaya. Dia lihat rumput. Wes. Bikin gimmick kayak di situ. Martelor. Ngeri. Cilek. Ah, lihat dia. Wes. Jangan-jangan ini suka kungfu kit ya. Ngeri. Selanjutnya nih ada siapa ini? Ini siapa namanya, Bang? Hah? Mat Jupri. Ah, enggak. Nama ini namanya Pongkor. Pongkor. Iya. Pongkor singkatannya. Artinya ya. Ini Pongkor namanya, nama-nama khas itu. Khas ya? Iya, ini kita namain kepanjangannya, Bang? Iya. Hah? Kepanjangannya gak ada? Gak ada, udah nama-nama istilahnya, nama-nama julukan-julukan aja. Pongkor ya? Iya. Tapi biasanya abang suka yang ada panjangannya. Iya, kalau ada, Pongkol Koreng gitu ya. Yang Pongkor itu yang mana? Ah, no. Nah, nempel molor. Yeah. Yang ini nempel ya. Molor. Ya, molor, ya. Saya suka yang ini, Mas. Karena tidur loh, udah. Mas. Tapi kumpul deh. Kumpul ya. Ini bobot berapa ini yang Pongkor itu? Mungkin udah masuk 1 ton di Januari itu sekitar 96. 96 ya. Hmm. Oke. Okay. Itu nendang-nendang terus dia. Kalau yang paling berat ini, Bang ya? Iya. Ini berbobot ini. Gua ikut juga ini. Mas, as bos. Bang. Nanti kalau sampai ketendang, wah bahaya. Oke. Ini berarti sapi jumbonya ada berapa ekor nih sekarang? Ada kurang lebih sekitar 4 ekor lah yang 1 ton up. 1 ekor yang lainnya masih di bawah. Kalau yang ekonomisan ada berapa ini? Ekonomisan ya hitung deh. Hitung deh, saya juga lupa ini. Nah, ini dari sini tuh ngambil ke sut aja tuh. Ya, wow. Oh. Oh, banyak sekali, guys. Banyak pilihan di sini. Ada 300 ekor lah. Ya. Saya hitung pakai kalkulator ini. Kalkulator. Sempoak. 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 Ya, oke, bagi Bang. Teman-teman ini yang mau nih, silakan. Silakan. Ya, untuk yang mau main kesini alamatnya di mana, Bang? Ya, Kandang Sapi Betawi Muda, Jalan Palem 2, Petukangan Utara, Pesanggerahan Jakarta Selatan, nomor handphone 08111512200. Bisa lihat di IG, di Facebook, YouTube, dan di TikTok. Oke. Makasih. Ini. Makasih. Bang, masukin, Bang. Ya, udah. Udah, Bang Koy. Oke, masukkan, Bang. Berdiri di sini bisa enggak ya? Malang gini. Bisa. Bisa. Yang anu buat tapnel. Boleh. Ini kan saya ada ini ikatan ini. Nah, Bang Koy, tadi apa nyamana ini aja? Ya, ini dulu yang ya. Serem ini, Pak. Ya. Bang Koy, bikin buat tapnel ikat yang sini ya. Ya. Dua. Ya. Wes. Bisa enggak nih? Takutnya nih. Oh itu kuat, tenang aja. Petinju. Ah.
Jangan di belakang, Bu. Kalau ngamuk aku siap naik ini. Gede. Ini aja, Bang, enggak bisa. Ya, ya situ aja. Ini ditata. Kepalanya ada di sana. Oh ya, dari sini, nanti sini bisa. Longgor dulu sana dulu. Wis. Longgor. Kemo. Ini kan maksudnya? Iya. Ini. Ya. Naikin lagi toh. Wow, ini kayak Jepang ya. Ngeri ya. Wow. No. Itu kalau tinggi istimewa. Cakep. Motifnya juga bagus, paling cakep pap form ya, kalau orang bilang. Bos metal limousin kalau menurut saya. Wush. Lagi. Ah, le, hati. Wah, ngamuk-ngamuk tuh, mat pelor loh. Tembok udah satu aja. Ada coran itu. Barang-barang.